Siapa kau? Kau masih ingat suara ini? Berani masuk ke rumahku? Kau harus ingat sekali. Antek Dada, pemeras bangsa sendiri. Kau harus mati sekarang. Suamimu berada. Ayo kanak, di mana suami? Tidak tahu. Pari! Di mana? Kira makin berani. Jatmiko. Iya, Menir. Kue harus mencari akal untuk menangkap bangsat itu. Hadiah besar ku berikan jika orang itu tertangkap. Tapi ingat, harus berhasil. Tetapi saya ragu, Menir. Apakah kedua orang itu mau membantu kita? Tangkap kalau tidak mau. Tetapi Asik dan Bakri yang dapat menangkap Sakera. Mereka teman seperguruannya. Bakri, anak buahmu banyak. Dan kelihatan masih muda-muda. Tak percuma kau dijuluki pendekar. Begini, Kri. Aku datang kemari butuh pertolonganmu. Hadiah besar, kedudukan tinggi telah menantimu. Bila kau dapat menangkap Sakera. Sakera? Iya. Mana mungkin? Dia kawan seperguruan saya. Justru itu, kalau kau tolak, kau melawan Kumbeni. Sekongkol dengan Sakera. Saya tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Sakera. Ini hadiahnya. Baru sebagian kecil. Terimalah. Dan bujuk Asik. Agar membantumu. Tidak bisa. Aku tidak bermusuhan dengan Sakera. Dan itu melanggar janji yang pernah kita ikrarkan bertiga. Itu kan dulu. Sekarang lain. Sakera seorang pembunuh dan melawan Kompeni. Kenapa kita harus ikut campur urusan Kompeni? Kenapa? Aku kasihan melihat hidupmu miskin, Asik. Ini kesempatan untuk memperoleh hadiah besar dan kedudukan. Biarlah aku hidup miskin daripada kaya, tapi hidup di atas bangkai bangsa sendiri. Tidak. Tolonglah. Kita akan ditangkap Kompeni kalau tidak mau membantunya. Dan aku telah menerima panjar. Tolonglah, Asik. Sulit untuk memutuskan. Ingat, hanya kita yang tahu rahasia Sakera.
Zakirah. Saya, Kiai. Tanpa sadarmu, aku telah berikan ilmu yang langka kepadamu. Dan ini aku tidak berikan pada murid-muridku yang lain, yakni Bakri dan Asik. Tapi ingat nak, jangan sekali-kali kau pergunakan untuk kejahatan. Insya Allah. Tetapi untuk membela yang lemah dan menegakkan keadilan. Insya Allah. Mudah-mudahan saya dapat melakukan petunjuk Kiai. Di dunia ini tidak ada yang kekal, sebab Allah yang menentukan segalanya. Ingat Sakirah, kelemahan ilmu ini adalah bambu apus. Baiklah. Tapi aku hanya membantu dari belakang. Ya, ya, ya. Kedudukanmu makin terjepit, Sakirah. Kepalang tanggung batas. Darah akan terus mengalir selama Belanda dan begundal-begundalnya masih tetap akan menginjak-injak tanah leluhur kita. Api perang di Penegoro sudah selesai, tapi di tanah Bangil ini sedang ada perang baru. Sakera melawan Company. Ya, memang aneh kedengarannya. Tapi itu sudah menjadi sumpahku, Pak Tas. Aku akan membunuh orang-orang Belanda itu. Biar mereka tahu bahwa Sakera tidak bisa diremehkan. Walaupun sudah banyak yang menjadi kuli, penjilat, tapi masih ada orang yang berani mengatakan kebenaran untuk membela tanah leluhurnya, tanah Nusantara. Ayo cepat jalan. Jangan unduk. Jadi kowe tidak mau mengaku. Sini. Ya, Menit. Siksa paman. Ya, Menit. Lihat itu. Kowe tidak mau mengatakan di mana Sakera berada. Ingat, kami mengetahui bahwa kowe sering berhubungan dengan Sakera. Itu dulu, waktu Pak Sakera masih jadi mandor. Tapi sekarang, saya tidak tahu. Pedom, babi! Omong kosong, ayo tunjukkan. Di mana Sakera berada? Jangan siksa dia! Saya mau... Miun! Jangan, jangan! Jadi kau, yep. Bawa babi-babi itu. Cepat! Ayo! Sebetulnya menangkap Sakera itu mudah, Den. Jika orangnya ada. Itulah masalahnya. Mencari Sakera. Seperti mencari siluman. Betul, Den. Tidak pernah kelihatan. Tahu-tahu, korban-korban pada bergelimpangan. Dan perginya, seperti ketika ia datang, serba mendadak. Begini, Den. Sakera itu, kan kesenangannya tayub. Ya, terus-terus. Kita akan menyamar sebagai rombongan tayub yang barang jantur keluar masuk desa untuk mengadakan tayupan. Begitu, Tosik? Iya, iya. Ada satu kending yang amat disukai Sakera. Dan sesekali, kending itu dibunyikan. Harimau akan keluar sarang untuk mencari kesukaannya. Sedang ia menari, kita sergap. Saya dan Bakri
tahu benar siapa Sakera itu. Rahasia ilmunya ada di tangan. Selamat pagi, Menir. Seh, asik kan, Bakri? Ya, Menir. Bagaimana dengan itu kue punya rencana? Menir, rencana penangkapan Sakera sudah dimulai. Hanya... Kami perlu bantuan polisi pilihan, Menir. Oke. Kami mohon tambahan biaya, Menir. Gampang, nanti saya kasih. Iya, Menir. Terima kasih, Menir. Itu babi Sakera tidak ketangkap, kowe mesti gantung. Siap, pri. Sek. Oh, ada berita baru tentang Sakera? Belum. Kita tunggu saja petunjuk dari Den Mantri. Berita baru, Den. Sakera masih tetap ngamuk. Ngamuk? Tuan Scott Martin dilukai. Hah? Dia marah. Mari, Den, mari. Mari. Bagaimana, Den? Itulah sebabnya saya datang kemari. Membawa perintah Menir Scott Martin. Apa itu, Den? Sakera, cepat atau lambat, harus tertangkap. Benar, Den. Setiap ada tayupan, Sakera belum kelihatan muncul juga. Layar belum terentang semua, Den Mantri. Lakon masih panjang. Ibarat orang mancing. Kita harus sabar menunggu, Den. Tapi percayalah, Den. Sakera pasti tertangkap juga. Baiklah.
saya pergi dulu. Mari. Mari. Marina sekarang rajin mengaji dan sudah menjadi murid Kiai Hasan Basari. Alhamdulillah. Dan dia sering menanyakan tentang dirimu. Bapak beritahu? Tidak. Malah suatu hari ia menangis di rumahku. Dia ingin ikut kamu dan akan menebus dosa. Kesekian kalinya kita mengadakan tayuban, tapi Sakera belum muncul juga. Sabar, Den. Kita tunggu saja. Dia pasti akan datang. Awas, kali ini jangan sampai gagal. Beres, Den. Roger, Teh. Harap semua senjata diserahkan. Betul. Coke, ah. Loh, kenapa coke? Latihan, Dik.
Begini caramu menjebak Sakera. Hati cung. Berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan dengan seksama, telah terbukti bahwa saudara Sakera alias Sagiman, bekas mandur di Soeker Fabrik Kancil Mas, penduduk desa Sadan, Kabupaten Bangil, telah melakukan pembunuhan-pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Netherlands India, dinyatakan saudara Sakera alias Sagiman bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Maka dengan ini, Landrat Bangil, Provinsi Oost-Java, memutuskan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Sakera alias Sagiman. Menangis. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Tuan bisa membunuh Sakera, tapi Tuan tidak bisa membunuh semangat Sakera. Ayo jalan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Saudara Sagera, waktunya sudah tiba. Tabahkan hatimu, Sagera. Semua ini sudah kehendak Allah. Insya Allah, Kiai. Saudara Sakira, apa permintaan saudara yang terakhir? Sholat. Baiklah, silahkan. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua itu untukmu, ya Tuhan.